Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT English Show, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama di sini, Mimin akan menyuguhkan tayangan terbaru dari Ayah dan juga Ayu untuk pagi ini pukul 8:00 waktu Indonesia Barat. Ada keinginan Ayah yang memang gak pernah bisa ditebak. Sabar ya yuk, yuk pagi ini kita seru-seruan bareng Ayah dan juga Ayu di Official Trans 7. Dan pastinya membuat happy para sahabat nih, karena Ayah dan juga Ayu akan memberikan sederetan kekocakan dan juga kehebohan Ayah dan juga Ayu Ting Ting yang pastinya tampak embel-embel. Inilah keseruan dan kedekatan seorang ayah yang sangat sayang dengan putri tercintanya. Dan bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Jangan lupa pagi ini Ayah dan juga Ayu hadir kembali di Trans 7 pukul 8:00 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga ada informasi selanjutnya untuk sahabat semua di rumah, di mana di sini ada ungkapan hati dari seorang Ayu Ting Ting kepada Luna Maya. Begitu sebaliknya, Luna Maya di sini mengungkapkan kebahagiaannya bisa bersatu kembali dengan Ayu Ting Ting setelah sekian lama mereka tidak bersama dan ngobrol bareng. Ada banyak hal yang telah mereka lalui selama ini dan menjadi konflik batin. Alhamdulillah, tahun ini mereka bisa berbaikan dan juga bersalaman serta berpelukan dan berbagi lagi seperti sedia kala. Kita doakan semoga persahabatan mereka tetap langgeng di pemirsa, walaupun banyak cobaan, rintangan dan juga halangan yang menerpa. Banyak sekali ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada Ayu Ting Ting dengan sederetan kebencian yang dilontarkan oleh beberapa orang dan juga beberapa artis serta beberapa saudara. Namun Ayu Ting Ting tetap bisa berdiri tegak hingga hari ini dan bisa membuktikan kepada semua yang telah menghinanya, Ayu Ting Ting mampu berdiri dan juga memberikan kebahagiaan untuk keluarganya. Terbukti kebahagiaan Ayu Ting Ting sangat dirasakan ketika kemarin Ayu Ting Ting mendapatkan 3 piala sekaligus di acara ADI 2022. Penghinaan oleh para sahabat dan juga para netizen dibuktikannya dengan segudang prestasi yang ia berikan kepada fans dan juga keluarga. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting di acara ADI 2022 dan berhasil memenangkan 3 kategori sekaligus. Banyak hari dan juga banyak tahun yang ia korbankan dan perasaan yang ia korbankan, karena banyak sekali lika-liku kehidupannya yang sangat luar biasa. Namun Ayu Ting Ting mampu bertengger hingga hari ini. Dan terima kasih kepada Ishak Musik yang telah menciptakan lagu Sakit Tanpa Luka dan berhasil mendapatkan 3 trofi sekaligus. Selamat untuk Bunda Ayu Ting Ting yang selalu cetar dan selalu hangat terhadap sahabat dan juga orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih MNC Studio Kebun Jeruk yang selalu memberikan surprise untuk para sahabat. Terima kasih para sahabat yang selalu memberikan dukungan juga nih untuk Ayu Ting Ting, sehingga Ayu masih bisa berdiri hingga saat ini. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan dan jangan lupa terus dukung Ayu Ting Ting dengan cara like, komen, serta subscribe video-video yang Mimin unggah. Dan pastinya Mimin akan selalu memberikan informasi-informasi terhangat seputar Ayu Ting Ting tanpa ada ambal-ambal apapun. Oke sahabat, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend untuk semuanya.
Jujur aku senang banget dari lubuk hati aku yang paling terdalam. Jujur aku senang banget dari lubuk hati aku yang paling terdalam. Jujur aku senang banget dari lubuk hati aku yang paling terdalam. Sekarang udah baik lagi sama kalian. Udah baik lagi sama kalian. Gara-gara. Lagu pikir-pikir itu cuma masalah sebenarnya. Gue tahu itu sebenarnya bukan salah lo sih. Me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you do.